Allah menutup tidak perlu tutup, tapi nyatanya sudah berhasil menutup. Itulah yang dimaksud ya dulu ka'ala wujudi qarihi. Realitas yang demikian ini menjadi petunjuk bagi pemikiran kita bahwa ternyata memang Allah Maha Perkasa. Sebenarnya tidak ada alasan kamu mengatakan tidak mengenal Allah karena terhijab, itu tidak ada alasan. Karena setiap alasan yang kau ajukan mesti terbantah oleh pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yusna saking barang ya dulu kang nuduhake napa maka ing sira nuduhake ala wujudi qarihi ing atase wujudi sifat qahari Allah Subhanahu wa taala an hajaba utawi ento ngaling-ngalingi sapa Allah ka ing sira ngaling-ngalingi anhu adoh saking Allah kamu dihalangi oleh Allah untuk tidak bisa mengenali Allah. Tapi aneh, barang sing dilungali-ngalingi iki barang iki ra enak. Ngali-ngalingi ning tanpa barang sing dilungali-ngalingi. Piye ngono kuwi? Ngali-ngalingi ning sing dilungali-ngalingi iku barang sing ora ana. Ning nyatane hasil ngali-ngalingi iku jenenge sifat qahar. Dese kowe dipaksa Gusti Allah untuk tidak mengenal Allah. Dipaksa Gusti Allah untuk tidak mengenal Allah. Maknane sejatine aling-aling ora enak. Nek kowe ana istilah terhijab. Wijane sing menghijab ya. Ya dudu sapa-sapa sing menghijab ku ya Gusti Allah dhewe. Sing menghijab Gusti Allah dhewe. Mergo sejatine ora ana sing menghijab dirimu kecuali hanya imajinasimu sendiri. Bayangan seakan-akan kamu terhijab jenenge seakan-akan itu enak kok lah iya orang enak kok kok kowe krasa terhijab nah itu namanya dipaksa untuk terhijab mergo sing kanggo ngaling-aling iki bali gak enak kok wong Allah iya nampilne sembarang ngalir. Allah kuwi gak pernah menutupi dirinya karena memang sebenarnya tidak ada yang bisa menutupi Allah, tidak ada yang bisa menghijab Allah. Karena kalau ada berarti yang menghijab Allah itu lebih besar daripada Allah. Sing jenenge nutupi mesti luwih gedhe timbang sing ditutupi kan ya ngono ta. Lah iya. Maka itu kalau terjadi kenyataan bahwa kamu tidak mengenal Allah, bukannya Allah yang tertutupi, tapi memang kamu dipaksa Allah untuk tidak ngerti. Jadi diukret. Jungkret kayak apa ya jungkret itu kita jungkret
Mungkin semua-semua hilang. Iya, enggak, semua-semua enggak ketok. Karena memang sejak awal kemarin, makalah sebelumnya, Syaikhul Athaillah sudah memberikan penjelasan bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun, itu termasuk pengertian rumit, pengertian lembut yang memang tidak semua orang bisa menerima. Diomongin dunia ini aneh, ini apa menengah ini mesti pengen bantah gitu. Dunia ini aneh, ini gue mesti pengen bantah karena memang ini termasuk daqaiqul asrar, termasuk sari yang lembut yang memang tidak semua orang mampu memahami kecuali orang yang mau menanggalkan imajinasinya, menanggalkan imajinasinya. Karena saya tahu dulu bagaimana proses mata melihat, prosesnya melipat ison dulu tiba-tiba bayang-bayang. Jadi sih gue anggap barang tenangan buat delok memang jadi sing kantil ning pandelengmu ini dudu barangnya ning ayang-ayang nih ayang-ayang lek jenisnya ayang-ayang kan ya ya dudu barang kan. Dari sisi hakikat perwujudannya barang, maka yang nyampe di otak kita, nyampe di imajinasi kita itu sebenarnya bukan barang sama sekali, tapi dari segi tidak ada menjadi tertangkap ada, itu namanya ada. Karena itu tingkat keberadaan wujud yang ditangkap oleh panca indera ini sebenarnya adalah tingkat keberadaan yang seakan-akan. Kalau akalin sing nompo sampean iki dhuwure sak meter kok iso diserap nganggo mripat sing gedene mek 2 cm apa ya mati. Ya ta? Ternyata itu mek antulane seret apa ngono sak meter mengerucut cilik-cilik. Sing cilik iki bayarane kan kudu kono nek kono tetep sak mono. Kono nek tetep sak mono. Ya nek serut mantul rene terus cilik terus mlebu rene. Terus ngene iki dikecekne ning akal diperbesar lagi. Dan yang ada di otak mengatakan memperbesar, dia bergoyang tangkapan-tangkapan baru yang sudah diletakkan Allah dalam otak kita. Nalikane ondrujil sing jenenge otak ini belum dilengkapi oleh Allah, kita sebenarnya la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan dirimu dari perut ibumu, dimana saat itu kamu la ta'lamuna syai'a. Jadi lek enek syai'a sing maso sing liwat panca indra, justru itu namung khayalan, namung imajinasi, namung sesuatu yang seakan-akan ada tapi sebenarnya sama sekali tidak ada apa-apa. Kaya gambar ning ngilon. Nama nanti nilonan. Wujud yang ada di nilon itu wujud apa tidak wujud? Tidak. Tidak kok ono? Tidak. Nah, diarani wujud nyatane ora ono. Diarani ora wujud. Kok ono? Wih. Ya. Karena itu, kalau kita memang tidak mengenal Allah itu ya wajar karena dipaksa oleh Allah untuk tidak
untuk tidak bisa berenang. Tetapi sebenarnya kamu itu sangat-sangat dekat kepada Allah. Kalau enggak dekat, bagaimana kamu bisa ada? Wong kamu disaluri keberadaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ngono iku mbulete. Terus kok apa? Yo napa to lah kok peksa malah mumet. Harus kembali bahwa yang memberitahukan keberadaan Allah juga Allah sendiri, itu lho maksudnya. Sing ngaling-ngalingi wong ora karo Allah iku sing ngaling-ngalingi ya Allah dhewe, itu lho maksudnya. Nek kowe ngerti ya mergo dinertekne Allah, lek kowe ora ngerti ya mergo ditutup Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Jadi yang mengkhotama itu Allah sendiri. Nah, Allah mengkhotama, menutup, mengunci. Itu enggak pakai barang. Boleh kata kamu barang, enak seakan-akan Allah butuh bantuan. Ya, butuh bantuan, enggak dibantu kamu barang, memang bisa lah raisa nutupi. Ya, berarti luweh pinter tutupi gue kan dibantu si Allah, enggak? Ya, Allah menutup, tidak perlu tutup, tapi nyatanya sudah berhasil menutup. Itulah yang dimaksud, ya dulu ka'ala wujudi qarihi. Realitas yang demikian ini menjadi petunjuk bagi pemikiran kita bahwa ternyata memang Allah Maha Perkasa. Rasa gila, rasa ngotot itu mati rasa. Rasa yang tenang itu orang usah lapo-lapo, wis metu dayani lah, itu rasa tenang. Delik gila isi ngamping-ngamping, jadi isi jaluk bantuan barang sing diampingi ya. Tapi lek ora usah amping-amping wis ora ketok lek iku sekti tenan. Nggih. Kuasa tenan, perkasa tenan, itulah hakikatnya keperkasaan Allah, di mana seluruh jagat ini ditampili Allah ning tetep jagat ini enggak mengenal Allah. Upama ini sembarang kali lho Allah, ya nek kekuasaan, nek keperkasaan, nek apa ta? Tapi kok panah dura iso nopo ya banyak utah daya tangkapnya tidak memadai. Bon kayak nasibe wong sing jenenge blereng, ngerti blereng kan? Blereng kuwi over padal banget padange sampai ora ketok ulap. Padahal jane kan gak dialing-alingi to wong ulap iki. Wong ulap gak dialing-alingi ta. Tapi tetep gak ketok. Nggih. Kok ulap iku gak ketok. Tapi jane ora dialing-alingi. Bar metu gabah ning latar kuwadeng terus nyium. Ora ketok apa-apa. Iki jane kaling-kalingan apa ora to? Jadi orang kaling-kalingan, ini nyatanya orang. Nah itu jenisnya keperkasaan Allah itu di situ. Gayamu oleh Allah jungker diperkecil sehingga tidak mampu untuk menangkap sinar yang terlalu terang. Dan ini semua rahmat ya. Semua rahmat, karena kalau enggak dikurangi atau enggak dialing-alingi. Ya iya ya nunsewu kayak meripat delok peleti alelas gak dialing-alingi sing nganggo kaca sing ireng ngono iku yo malah rusak to mripate. Mulane sok-sok akeh sing rusak omongane dadi rusak mergo ulam kok kecedeken ngrasa lek sembarang kalir Gusti Allah terus ora lasa ora lapo-lapo golek waya mlebu swarga lak mlebu dhewe lek wong ulam. Kecedekan. Maka perlu dialing-alingi sinte, dialing-alingi ada sebab akibat, ada dosa yang menjadi sebab untuk disiksa, ada amal baik yang menjadi sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu sakjane hijab-hijab semua itu dalam rangka menurunkan voltase yang terlalu besar sehingga kita bisa memahami.
bukannya Allah yang kamu paksa untuk kecil, tapi Allah yang telah memproses realitas besar segini, diperkecil oleh Allah dengan bentuk bayangan, terus dipaksa masuk mata sehingga terdengar. Itu namanya keperkasaan. Monggo ya wis kudune wis ngerti sejak awal janaka muncul ning kelir sing munculna sapa? Wong sing muncul ning dalan kok ya wis ora patos kowe ngene, aku ora ro dalan kan apa-apa. Kok ya kudune mesti ro lek sing muncul iki dalan kok pancen sing muncul ning dalan terus kowe muni aku ora ro dalan ngono kok ya. Omongan ora bener to. Endi-endi ana sing ana mesti ana sing anake. Ya kan wis dadi. Lah nek iki nyatane ana berarti Allah iki ana terus muni ana dhewe ora mungkin ana dhewe. Ben. Nggih. Wes, iku pertanyaan nomor 1. Pertanyaan sing gak perlu dijawab. Mungkin pertanyaan berbalik kok artinya pertanyaan yang menunjukkan tidak, jenenge istifham ingkari, istifham yang pertanyaan yang menunjukkan sesuatu yang ditanyakan itu salah. Tiada kok pertanyaan bongun jawab, bu jawab terus malah kelaru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pertanyaan ini. Yang semua pertanyaan ini sebenarnya untuk membalik bahwa yang ditanyakan itu sesuatu yang tidak. Pertanyaan kedua, kaifa tasawwaru ayah jubahu syai'un? Bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu itu menghijab Allah? Wa walladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan Allah itu kaling-kalingan sesuatu? Wong Allah itulah yang telah nampak bersama segala sesuatu. Nah ini contohnya ya wayang nek. Itu mesti ini ya roh tau. Lek janoko nyuworo bisa nyuworo galak. Buto cakil nyuworo kiyo sing nyuworo galak. Sing nyerita nolak kuwi wayang janoko disenengi dewa lek buta cakil iki buta sing kene iki sing nyeritakno ya dalang berarti kan dalang itu selalu barengi wayang. Lah dalange selalu barengi wayang kok terus kowe muni nek aku ora ro dalange ngono kuwi ya omongan apa nek. Nggih. Jadi dari sisi manapun sebenarnya tidak ada alasan kamu mengatakan tidak mengenal Allah karena terhijab, itu enggak ada alasan. Karena setiap alasan yang kau ajukan mesti terbantah oleh pertanyaan ini. Yang ketiga, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa ada sesuatu menghijab Allah padahal Allah lah yang telah tampil di dalam segala sesuatu. Nah, senajan dibedak-bedak oleh suarane. Nek ngepasi Werkudara suarane gereng gedhi, ngepasi sing Drupadi napa ngepasi sing sapa jenenge Sri Kandi suarane dicilikna ngono iku lha tetep tampilane apa enek ulang iso nyuwara. Nggih ta? Maka kalau kamu mengatakan senggarai aku gak kenal dalang mergo suarane ngolah kalih iku lho. Suara ngolah kalih iku suarane sapa? Wong tampilan suara ngolah kalih iku tampilane dalang. Kok sampai kowe terus ora percaya lek ku dalang sing nyuwara lek kebangetan ta. Sebuah pertanyaan ketiga. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un? Bagaimana bisa dibayangkan bahwa ada sesuatu itu menghijab Allah
Wong wa waladhi zahara li kulli syai'in. Dialah Allah yang telah nampak untuk mengurus segala sesuatu. Nek sing ngurusi sing ngobah-ngobahne wayang mulai iso obah kok kanan sampai mengiri kok ini menganan terus iso tarung. Kuwi sing ngobah-ngobahne kabeh sapa? Ya terus kowe muni ora ora dalan ngono ya. Dalang itu muncul demi untuk mengurus wayang. Hanya karena kamu mandeng wayang saja kok terus kamu enggak mengenal dalang itu kan terlalu cekak kok pikiranmu. Nggih. Ya mung perkara kuwi iki kadung kulino muni lek ra duwe duit ora penak terus akhirnya kuwi sampai kebablasan lek muni wong ra duwe duit ra iso urip lho sampai ngono kan ya tenan-tenan to kok sampai Gusti Allah ora ketok lho. Nggih, wong anane ana ubengane duwe nek diijal-ijalne barang ya mergo kekuasaane Allah. Mergo munculnya duit ini jadi akalnya menungsa segiubahnya Allah supaya menungsa bisa menggunakannya pertukaran dengan lebih mudah. Lalu akhirnya saking cepetnya Gusti Allah oleh ngobahnya duit dijolnya barang sampai kaya-kaya duit itu jadi cermin, jadi kocok nanti sing dihadapi duit ya kuwi gambare. Kowe nggawa duit kok madhep pecel ya duit itu jadi pecel. Kowe duit kok madhep ning gethuk ya dadi gethuk. Kowe duit kok madhep ning mobil ya dadi mobil. Saking cepete Gusti Allah lan merubah sampe kowe dhewe pangling sakanakan sing nekakne sembarang kalih iki duit. Nggih. Ya saking cerdase dalang lan ngobahne antarané buta cakil karo Janaka. Tangane Janaka diselentik tik obat ini buta cakile digelitak nang ngene rumang samu kuwi sing ngrubone buta cakil Janaka lho ngono kan ya piye to itu enggak bener kesimpulanmu itu tetap enggak bener